Apa yang terlintas di pikiran kalian mendengar kata internasional, globalisasi, kerjasama antar negara, atau konflik? Terdapat proses yang sangat panjang untuk melihat itu semua. Melihat bukan hanya dari satu sudut pandang saja, tetapi juga melihat dari sudut pandang yang mungkin Anda sendiri baru saja memahaminya. Selamat datang di program studi Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya. Program studi Ilmu Hubungan Internasional menjadi program studi termuda di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang berdiri sejak tahun 2016. Dalam melakukan proses pembelajaran, mahasiswa ditunjang dengan beberapa fasilitas yang mumpuni di gedung utama jurusan Ilmu Hubungan Internasional dengan beberapa fasilitas yang menunjang. Seperti ruang kelas, ruang baca, ruang administrasi, laboratorium ilmu hubungan internasional, serta yang lainnya. Beberapa kegiatan di Laboratorium Ilmu Hubungan Internasional dapat memfasilitasi pengembangan bakat mahasiswa dalam melakukan kajian-kajian terkait dengan studi ilmu hubungan internasional. Program studi ilmu hubungan internasional menghadirkan dosen dengan kapasitas dan integritas yang tinggi, yang mampu membuat mahasiswa menjadi lebih kritis dalam melakukan pembelajaran. Selain itu, program studi ilmu hubungan internasional juga turut menghadirkan para praktisi dari berbagai elemen aktor ilmu hubungan internasional meliputi Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Kedutaan Besar Republik Indonesia di berbagai negara sahabat, non-governmental organization, dan intergovernmental organization serta organisasi-organisasi internasional lainnya yang mendukung kajian ilmu hubungan internasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Program Studi Ilmu Hubungan Internasional Universitas Wijaya memiliki visi menjadi program studi terkemuka dan berbasis riset yang unggul di bidang ilmu hubungan internasional di kawasan Asia. Misi pendidikan program sarjana ilmu hubungan internasional Universitas Wijaya adalah sebagai berikut. Menyelenggarakan pendidikan program sarjana di bidang ilmu hubungan internasional yang sesuai dengan perkembangan dinamika hubungan internasional, ilmu pengetahuan dan teknologi di kawasan Asia, menyelenggarakan kegiatan penelitian serta publikasi pada jurnal nasional dan internasional dalam pengembangan ilmu hubungan internasional di kawasan Asia, menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat pada bidang ilmu hubungan internasional yang mampu memberikan kontribusi konkret bagi kemajuan bangsa, membekali peserta didik dengan kemampuan praktis dalam diplomasi dan negosiasi guna menghadapi peluang dan tantangan pasar global di kawasan Asia, menjalin kerjasama lintas sektoral baik pemerintah maupun swasta dalam lingkup nasional dan internasional untuk mendukung proses kegiatan pengajaran, penelitian, pengabdian, dan publikasi dalam bidang ilmu hubungan internasional dalam rangka membekali mahasiswa yang kritis dan tanggap terhadap permasalahan global yang ada. Program studi ilmu hubungan internasional akan meningkatkan pengetahuan mahasiswa tentang berbagai bidang seperti diplomasi dan negosiasi, politik internasional, ekonomi internasional, hukum internasional, yang kemudian akan membentuk generasi yang handal, mumpuni bagi lulusan program studi ilmu hubungan internasional Universitas Sriwijaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua yang berhubungan dengan internasional selalu memiliki keunikan masing-masing antar aktor yang berpengaruh dan penting dalam pembahasan mahasiswa terkait pola berpikir serta cara menganalisis.
sehingga pada akhirnya diharapkan program studi ilmu hubungan internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya mampu menghadirkan generasi muda yang mumpuni di berbagai bidang.